Adapun yang ingin kami sampaikan adalah tindak pidana yang terjadi yaitu pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, di mana pasal yang diterapkan adalah 365 ayat 3, kemudian 340 dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Adapun modus operandi daripada pelaku yang dalam hal ini berinisial HHS, yaitu pelaku melakukan pembunuhan ini dengan menggunakan linggis, di mana linggis tersebut didapat dari brankas yang ada di rumah korban. Motifnya adalah karena sakit hati. Kemudian kami sampaikan bahwa pelaku yang berinisial HS adalah keluarga daripada korban, yaitu istri daripada korban DP. Kami jelaskan untuk proses terjadinya. Malam-malam dia datang masuk ke rumah korban, ya, kemudian begitu masuk ke rumah korban, kemudian dia melihat di brankas yang tadi saya sampaikan, itu kemudian mengambil linggis, ada linggis, dia lakukan pembunuhan itu dengan menggunakan linggis. Yang pertama kejadiannya ada di ruang tamu, kemudian setelah itu dua orang anaknya mengetahui, kemudian bangun, kemudian baru kepada kedua anaknya yang berumur 9 dan 7 tahun.